Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri undangan serta menjadi narasumber pada kegiatan Interpreneur Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Jambi Sabtu pagi, bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan dirinya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut, yang mana masjid kedepannya harus memiliki peran yang sangat besar dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan umat, terlebih bagi para remaja yang masih energi. Dirinya juga berharap para remaja di BKPRMI Kota Jambi tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan berani memulai membuka usaha, agar dapat membuka lapangan pekerjaan berbasis masjid sehingga memiliki spiritual yang tinggi dan baik. Dalam rangka pelatihan entrepreneur bagi remaja masjid se-Kota Jambi, saya sangat menyambut baik kegiatan ini karena memang masjid ke depan harus mempunyai peran yang besar dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan umat. Apalagi ini kelompok remaja yang masih energik, jumlahnya banyak, kita menghadapi bonus demografi. Maka remaja yang berbasis masjid di KPRMI ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di masyarakat dengan berani memulai membuka usaha apapun, sekecil apapun, membuka lapangan pekerjaan dan ini berbasis masjid. Oleh karena itu pasti memiliki spiritualitas yang tinggi, yang baik. Saya kira ini sangat baik. Lilis Karlina, JEK TV melaporkan.